Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya datang juga ya. Ini unit yang kita tunggu-tunggu, yang terbaru, yang memang yang lagi rame, yang viral lah, Realme 10 Pro Plus ya. Ini kualitas terdepan 5G. Dan ini beberapa highlight fitur unggulannya ya, 120Hz Full Vision Display, dimensi 920 chipset 5G, 108 Pro Light kamera, dan 67W pengecasan 5000 mAh baterai ya. Ini varian warna hitam, RAM 12, memori 256 super jumbo ya. Yuk langsung saja kita buka, mari kita lihat unitnya seperti apa ya. Nah, buat teman-teman Realme fans ya, pengguna Realme ini bisa langsung didapatkan di toko-toko terdekat ya. Bisa juga lewat kita, bisa kita kirim ke seluruh Indonesia. Oke. Ini untuk harga resminya, harga nasionalnya itu dibanderol dengan harga 6.999.000 ya. Ya, jadi 7 juta kurang dari 1.000 rupiah. Cuman untuk harga pasarannya, harga online itu bervariasi ya, tergantung penjualnya. Nah, jadi untuk perlengkapannya pastinya masih ada dapat cas ya, 67W ya. Super full. Nah, kemarin sempat diganti dengan Super Dark ya. Ini kembali lagi dengan Super Full. Untuk warnanya masih warna putih ya, nggak ada spesialnya ya. Nah, yang biasa yang spesial ada warna kuning, warna hijau, atau warna orange. Oke. Dan di sini kita juga masih mendapatkan ini soft case ya. Ini sama dengan varian Realme yang reguler yang biasa dengan yang Pro biasa ya. Itu warna bukan bening dan juga bukan hitam, ini perpaduannya agak gelap ya. Dan yang paling penting ini unitnya. Oke, kita hidupkan dulu. Ini varian warna hitam ya. Ini feel genggamnya ini jauh lebih mewah, lebih nyaman ya. Nah, ini terasa memang lebih tipis dan lebih ringan. Kalau untuk feel genggamnya, mungkin teman-teman yang sudah menggunakan Reno 4 Pro ini mirip ya. Jadi handphone-nya memang tipis, ringan, memang untuk penggenggamannya sangat-sangat lebih terasa mewah ya. Untuk finishing warnanya ini finishing warna desainnya ini memang mirip dengan yang 10 biasa, 10 Pro dan 10 Pro Plus ya. Jadi memang ya mirip dengan yang ada pada Reno Glow ataupun memang desain-desain model sekarang. Ini memang anti sidik jari ya. Ini nggak bakal nempel sidik jari dan ini juga sudah anti gores ya. Dan yang satu lagi itu varian warna silver atau warna yang memang warnanya yang mewah, yang mencorak. Sedangkan ini memang ya warnanya mewah juga, ini elegan ya. Untuk kamera sama juga, dua kamera ya. Cuman yang paling berbeda ini dari segi layar depannya ya, ini sudah melengkung. Nah, untuk saat ini jadi salah satu HP termewah, termurah ya yang menggunakan layar curve. Ya, dan ini setelah selesai kita setting dan kita lihat sampel kamera ya. Ini kamera luar biasa, memang kamera super jernih ya. Di sini juga ada ultra HD video ya untuk stabilannya ya. Dan ini untuk normalnya. Jadi untuk feel genggamannya ini memang yang buat teman-teman pengguna Reno 4 Pro ataupun yang pernah menggunakan Reno 4 Pro ini memang luar biasa mirip ya. Nah, secara ini memang adiknya ya. Cuman yang sangat berbeda ya dari segi spesifikasi kameranya memang, dan layarnya ini sudah 120Hz, memang super lembut. Oke.
jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.